Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Paris Official Tube. Di video kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap saya update video, andalah yang pertama akan menerima notifikasi dari saya. Baik, di video kali ini saya akan share mod code name ya, yaitu penambahan penumpang di dalam bus ori. Jadi khusus kali ini kita memakai bus HD ori, yang ori ya, bukan yang mod. Jadi penampakan di kali ini, yang mana apabila kita berada di mode narik, itu setiap penumpang yang naik ke dalam bus akan tiba-tiba menghilang sendiri dan tidak duduk pada tempatnya. Jadi walaupun penumpang kita sudah puluhan, tetapi busnya nggak penuh-penuh karena penumpangnya berapapun yang masuk akan langsung hilang. Jadi kode name ini akan menampakkan wujud dari penumpangnya yang duduk di dalam bus ya. Ini kita lihat. Ini sebelumnya kita sebelum pasang kode name-nya. Ini busnya masih kosong ya. Tidak ada, padahal penumpangnya sudah ada 10 orang, tapi penumpangnya misterius semua hilang. Jadi untuk Anda yang ingin memasang kode name ini, dan jangan lupa untuk mendownload dahulu filenya yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, dan jangan lupa follow Instagram saya di @idbudiman_1210, dan di deskripsi saya juga cantumkan nomor WA dan akun Facebook saya. Jika ada pertanyaan tentang busit ataupun ada request konten, bisa Anda menghubungi langsung ataupun ditinggalkan di kolom komentar ya. Oke, kita akan masuki kepada tutorial pemasangannya. Oke guys, untuk cara pemasangannya kita cukup menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi RAR ya, yang ini. Untuk mendapatkan aplikasinya bisa langsung download di Google Play Store. Nah, aplikasi serupa bisa juga Anda memakai aplikasi Zen Archiver ya. Karena kegunaan aplikasi ini ialah untuk mengekstrak daripada file yang sudah kita download ya. Jadi sebelumnya kalian harus download dulu filenya. Nah, pertama kita buka aplikasi RAR. Lalu kita cari file yang sudah kita download. Kalau biasanya untuk bagi Anda yang baru download, itu biasanya di folder download ya. Nah, ini penumpang bus HD. Ini formatnya masih zip dengan ukuran 2,37 MB. Jadi kita ekstrak dulu file ini dengan cara kita tahan, lalu ekstrak di sini. Nah, setelah diekstrak maka akan muncul folder baru seperti ini, bisa lihat penumpang bus HD. Jadi kita buka. Oke, di dalamnya ada dua folder lagi, yaitu mod dan folder ori. Jadi kegunaannya apa? Apabila kita sudah bosan dengan yang mod, ya maksudnya kita sudah bosan dengan ada penumpang, kita bisa kembalikan ke mode yang ori ya. Jadi kita tinggal pindahkan yang orinya. Tapi untuk video kali ini kita fokuskan kepada yang mod, karena kita ingin menambahkan penumpang di dalam bus. Oke, kita buka lagi folder modnya. Nah, di sini ada dua file. Dari kedua file ini kita pindahkan dengan cara kita
centrang keduanya, lalu kita tahan lama, kita salin ke clipboard, kita salin. Oke, di kalau selesai kita klik yang ini yang bagian atas untuk kembali ke menu awal. Lagi, kita klik lagi, lalu cari folder Android. Ini dia folder Android, kita buka, lalu masuk ke folder OBB, lalu masuk lagi ke folder com.maleo.bussimulator.id. Nah, setelah sampai ke OBB-nya, kita klik lagi. Ataupun tahan lama. Lalu kita buka sebagai arsip. Lanjut masuk ke folder aset. Terus bin. Terus folder data. Nah, sampai di sini kita pastikan ataupun kita tempelkan folder yang sudah kita salin tadi dengan cara klik ikon yang ada di pojok kanan atas ya. Ini lagi proses pemindahan. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, prosesnya sudah selesai, kita tinggal kembali saja dan kita masuk ke dalam gamenya. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Bisa Anda lihat di dalam bus sudah ada para penumpang ya. Ini dari sisi kanan tidak terlihat karena livery-nya yang gelap. Oke, kita coba untuk mode narik. Kita lanjutkan ya. Oke, kita sudah mulai dan kita lihat di dalam busnya apakah sudah ada para penumpangnya. Nih, ramai kan, walaupun kursinya tidak berisi penuh ya, maklum masih masa social distancing, jadi jaga jaraknya. Ini penumpangnya, skinnya penumpang ori semua ya, jadi tidak ada sistem mod. Ini bus ori. Nah, jadi begitulah cara pemasangannya. Dari belakang juga kita lihat. Nah, penumpangnya ramai. Jadi dalam bermain bus kita agak seperti enak gitu melihatnya karena penumpangnya ada. Enggak seperti biasanya berapapun penumpang yang naik itu langsung menghilang. Jadi di share kode 6 kali ini kan nampak itu penumpangnya. Memang sih setiap penumpang yang naik itu akan langsung menghilang, tapi di dalamnya tetap ada. Nah, ini akan nampak. Oke, sekian dulu tutorial kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Dan semoga berhasil dan selamat mencoba.